kita lihat bahwa Roy Daniel langsung tendangan penjuru. Ah, gagal tadi. Oh, shooting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan? Oh, dan gol! Ramadan Kanada! Pasukan kebangsaan Vietnam menerima 3 hukuman dalam satu masa selepas berakhirnya 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Mac ini. Perkhabaran pertama yang mengejutkan Kem Red Dragons adalah apabila pasukan gergasi Asia Tenggara itu tunduk buat kali ketiga berturut-turut kepada Indonesia. Kekalahan 1-0 di Piala Asia 2023 merebak apabila anak didik Filipe Troasia tunduk dengan keputusan 1-0 di gelanggang lawan. Perkara paling memalukan adalah apabila Vietnam dikecewakan dengan keputusan 3-0 di laman sendiri, sekaligus menyukarkan misi untuk mara ke pusingan ketiga. Tamparan kedua diterima oleh pasukan apabila Croatia dipecat selepas hanya merekodkan 4 kemenangan dan 10 kekalahan sejak mengambil alih pasukan pertengahan tahun lalu. Kekalahan ini juga memberi kesan kepada kedudukan ranking FIFA Vietnam apabila kehilangan status Raja ASEAN kepada Thailand. Vietnam kehilangan 30.04 mata dan turun 10 tangga ke kedudukan 110 dunia selain menjadi antara pasukan paling teruk pada bulan Mac. Kedudukan ini menyaksikan Thailand menghuni tangga lebih baik, iaitu pada kedudukan 101 dunia, sementara disusuli oleh Indonesia dan Malaysia.